cielo se le esaccio. Ti prende lo International Ganja Weed. Oh, ci tiene in Cina che male. Oh, se con la bulle ti fu la bulle. Come io da me fillo tu me. Si parla più in fuori per te. Che mai tu venga a me. Le sono pas forse dégagé. Come tu la comedia lì te ne fai l'air d'un lancia. On split qui tourne le bonne esprit et là on peut. On y retourne la colline des instants. Et le pire s'en va des follows et des bourgeois. Ok. Está muy guapa la canción. No podrán, no podrán acabar con la ganja. Y no podrán acabar con el cáliz sagrado. Ah, oh, si tiene China que male. El cáliz del Bronx. Ya no es del Bronx, es de Jamaica ahora. Guess what? Oh yeah! Salam alaikum. Abar, ala ala ini rumah. Siapa? Belum, ana meluskan. Ana nak tahu, nak layak lagi. Di sini, ana ada satu cerita. Yang mengisahkan sebuah keluarga di sebuah negeri yang dipanggil negeri Disketang Krapi. Negeri ini dia ada tiga orang anak yang bernama Disketang Abu, Disketang Abi dan Disketang Buki. Ketiga-tiga orang anak ini mempunyai pelbagai perangai yang berbeza dengan kepada ayahnya yang bernama Ismi Ulam Pucuk Paku. Isteri Pucuk Paku ni memang kaya raya. Dia tak tahu nak macam mana nak membahagikan hartanya. Maka terjadilah perebutan antara tiga orang anak itu. Suatu hari, untuk mengetahui kisah selanjutnya, kita saksikan. Disketang Abi merupakan seorang yang minat cintakan muzik. Hari-hari hidupnya memang suka main muzik. Tak tahulah apa yang dimainnya, tak tahu. Dia memang fanatik dengan lagu-lagu. Sebab kata orang, jiwanya memang jiwa rock. Anaknya yang kedua, Abu Nabi, memang seorang yang jahil. Hari-hari kerjanya main. Tak ada benda lain. Lihat biliknya. Ya Allah. Tak reti nak berkemas. Kerja dia hari main. Tak tahu lah. Semayang ke tidak. Wallahu a'lam. Untuk anaknya yang paling bosu, ya Disketang Buku, yang ni pakcik respect lah. Orangnya warok, bak tuk guru. Lihat saja perwatakannya hari-hari berdoa. Ya ini memang siapa yang dapat jadi isterinya memang orang yang bertuah lah. Kerjanya hari-hari beribadat. Dia tidak memikirkan pasal soal dunia seperti adik-adiknya lain. Itulah ketiga-tiga orang anak Ismi Ulam Pucuk Paku.
Filipino. At disambut pada kesalapan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku nak bawa korang semua melihat cara budak ini bila ini tidur. Kita saksikan.
yang punya di hari ini. Bersama kawan-kawanku pergi, tertawa riang sendatang di indahnya dunia. Ketika kita muda remaja, segalanya dalam genggaman. Walau apapun takkan menjadi halangan, hidup ini setia menanti. Generasiku bersinar bagai mentari. Oh, 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 oh. Main kali benda tu. Bila aku. Makan. Ajis ni untuk perpisahan. Capan guys, capan pada sebelum perpisah. Saya ucapkan selamat hari Medha pada agama muda dan hari raya kepada agama. Okey, terima kasih. Next. Capan lagi. Lompat. Ucapkan selamat menyambut hari Siti sedunia. Wala. Ingatlah jasa kalian kalian. Salam terakhir. Sebelum berpisah. Ingatlah aku dalam doa. Jangan sedih kalau kita berpisah lagi. Sudah banyak kenangan kita di tol dan kenangan itu tak akan dapat itu. Kita potong kek, Nanti kan? Kalau ajak lapar Rakan. Ramai. Yo, ramai. Potong kek. Okay. Potong. Ha, tu dia. Sama potong. Okay. Bapak. Pipi.
Rando Borneo. Hello, hello. Yang dah buat, yang dah buat, yang dah buat. Makan busi. Makan sah, makan besar, makan besar. Ni yang muka pelahak lah jatuh ni. Mana lah. Ini Pak Lu makan tu. Ya. Yeah. Yeah. Oh, okay. Ah, okay, okay, okay. Ambil air tak ambil. Ambil, ambil, ambil. Stop. Hei, ya. Eh. Oh, no, no, no.